di dalam manaqib guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau sejak dari kecil diasuh, dididik oleh orang tua beliau sendiri, yaitu dan nenek beliau dan abah beliau, mulai lagi halus sampai menginjak dewasa. Jadi anak itu mulai lagi halus sudah dibiasakan disiplin, karena arwah Gani itu orangnya kada pamander. Aku bagaulun sidin 10 tahunan sidin tuh menggosok gosok berlian badiam aja, dan orangnya diberikan Allah Ta'ala kasyap tapi tersembunyi, termasuk humul sidin tuh. Aku jar arwah tuan guru mahapal alfiah dina hafal sudah 1000 bait, umat luar biasanya gembira hatiku, bah alim pang aku lewat abasin nang Allah Ta'ala tuh ada dua nang aja sih dalam hati togores, bah alim aku nang alim hanya Allah aja antahu abah sidin, karena abah sidin ini termasuk nang orang luar biasa waronya dan memberi jar guru apa-apa lon aku nang bapender isyarat. Kada bisa nyawan nangnya ke ini kada isyarat bener aja. Ya. Aku jisin betakun bahari, iya jisidin. Ada orang alim gana ya ha, cuma sidin beutas amas. Napa lu ya hukumnya? Jawaban sidin karena macam itu. Nang, anda betakun dua nyawa, banyu laut, gugur, tahi sapi, seterak, najis kada. Kada pang baik, nah turutin itu aja, artinya nampak orangnya itu alim mesti ada bisi dalil. Makanya kita wahini kalau ada sesuatu peringatan nang orang itu kada paham lon ilmu itu, ini mesti mahantu. Aku jar guru dari melajari zikir saman, aku mulai jazakan zikir nasib labih sabalek surat kaleng. Guru Zaini waktu aku mejazahkan ribuan surat kaleng datang nang bangaran ada juga. Napa guru hukumnya orang berzikir-zikir saman bahindik, bahimat, bajoget, apa itu hukumnya? Lalu jar guru dari balas ke guru kadangkala jangan amun hendak membalas inya batakon apa hukumnya zikir sambil berjoget. Dijawab oleh guru dari apa hukumnya joget di diskotik. Tuh jawabannya paham aja mbah, kenapa dibicarakan dalilnya ada. Bahari waktu aku masih di Bangil ujar arwah tuan guru ini dine julungakan kitab ini lawan Anang Jazuli lawan Zaini Yasidin lawan guru Ramli khusus masalah zikir nang bahindik ngarannya Syamsut Tahqiq kitabnya kitab arwah Banang Sarani dibaca dulu berataan Yasidin supaya tahu isinya no, dobit ikamnya fotokopi aja orang bajua kada ada lagi. Tapi kitab-kitab nang hanya ruwah ini Mas Anas malah zikir nang hilafiah itu banyak sidin dikirimi oleh guru Haji Sarwani Ijum. Sidin pas di Bangil aja Darussalam bembe aku bahari. Sidin kuliling negeri Arab tuh mencari kitab nang urusan dalam, kirim makan sidin nang guru Zaini, kirim makan sidin ke Bangil. Alhamdulillah di sini sebagai pegangan kita bukan untuk bahujah. Mulai bahari bahujah tuh ada dulu romadakan helah. Helah ini kan catatan itu kelampaian tetap nukilannya ada. Lalu arwah guru Sarani ini jisin simpan ibu bujur dikirimakan lawan arwah angah ilmi ada nama hangkuk helah itu adalah menipu balas jasidin setipu daya. Biar lagi izin pada orang menipu nangaran menipu tuh setipu daya ini bisa aja karena dapat dalilnya ampi aja nyemuyak jadi kada heran kita. Kalau ada sesuatu noka ini kayaknya dangarakan jara arwah tuan guru jangan didangari. Ini kan apa-apa aja sih mbahnya muyak ampehnya kadang hukum akal aja. Bahari tahun 77 waktu ulun wadah guribat jar guribat ikam dini bemalam aja sini kenapa buya aja kok anu buya hamka bemalam wadah kok anyar diangkat jadi ketua mue waktu itu lalu jar buya hamka mbah tuntung sumai jumat
hari ini Pak Kiai saya ini luar biasa gembiranya dan ada keanehan di dalam batin saya. Ada apa Buya? Ujar guru ribat. Saya memakai jubah ini nah. Pak Kiai minta pakaian jubah. Dipakaikan sidin jubah itu. Jubah almarhum Habib Salim bin Jindan. Ampun ya. Membari guru ribat. Pakaikan sidin Buya Hamka. Lain aja Buya Hamka. Ini ada perasaan saya. Mungkin ini jubah ini ada karamat, ada berkat. Kan para kiai aja. Kalau sidin cuma sidin lain. Blok M lain. Sidin gak ada bawa partai. Lalu padahal karena ini Buya almarhum Habib Salim bin Jindan waktu ulun belang terakhir membari jubah lon selempangnya luar biasa ini ada karamatnya ada berkat ini jisidin. Lalu menyeloro ya datang bebuahan blok M Buya umpang tanya ada apa sini lemah lembut bebandir kenapa pian jadi batungkat membaca khutbah mesti pediung aja. Oh itu aja kena ikam takonakan. Lamun aku sin umpat ikut Nabi pakai pedang. Lamun aku Jumat ini sin pakai pedang baca khutbah semuaan orang ini bukahan di orang bakal lahir kan di masjid. Ikam tahu kalau aku tuh hasil Nabi 70 lamun aku kan betungkat kalau gugur aku di mimbar. Bata Jumat orang hukum akal aja. Ketepinang ngali-ngali banyak aja nang hilap ya itu. Aku pernah sembahyang di Thailand, Masjid Cengho, orang Cina punya. Batai sembahyang situ. Jadi orang nih datang, memacul baju, berganti gamis. Jadi jernang nazirnya itu, paling abdol, pakai gamis. Iya, aku cuma pakai gamis tadi dulu. Jadi orang, cuma begini Pak, cuma ada beda di sini, tentang sembahyangan, dijelaskannya. Kami di sini, jadinya semua babinian bukannya ada dijamin lalakian mesti pakai gamis dan kada boleh basalawar dalam beda kibamun kita nang bahaya kita antar kan napanya hukumnya kayak ini kayak ini Pak ini kitabnya berdasarkan mazhab Malik jenya karena senjata mukmin itu tak masuk anggota dalam sembahyang mesti baantui anda katanya mazhab kurang kita kalau berarti kita kan udah selawar dalam kalau pindah lapas burung kali nah, besempak kita kan apa-apa itu masih punya ayu aja orang gak apa-apa aja sampian sapi'i gak apa-apa memang ini mazhab kami ini mazhab kami dan mazhab Malik ini masuk jarnya dari Guangzhou Cina lalu masuk ke sini. Di Malaysia pulang aku sembahyang bersubarang masjidnya lawan masjid orang Sikh. Empat sembahyang situ mending subuh. Waladolin amin aku berduaan jalan subuh kok. Dan hati kenapa mbak diam ini ya. Tuntung salam bersama dengan imam. Bapak dari mana Pak? Jauh dari Indonesia Banjar. Oh maaf Pak saya ini masjid ini masjid orang Tambi. Mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah amin tuh pada ayat makruh dibaca. Amun pian ba amin Syafi'i ya jus boleh aja silakan aja. An kada jadi persoalan biasa aja hilafiah nitu. Lamun jaga hilafiah mang menjadi persoalan jagar masa perang gayang kada usah. Jadi sama-sama ada dalil ampun guru Zaini dalil masalah nang hilafiah tentang zikir. Nang patwa-patwa orang bahari itu sebuah lamari nukilan orang bahari itu kumpulakan sidin kalau-kalau orang di belakang aku karena dihantu kurang ini dalilnya nang kita perpegangi makanya dulu pernah almarhum patwa mue Haji Hasan Basri belang ke rumah makanan di rumahnya orang tablik akbar di masjid karena sin bakawan dua abah sama-sama di masumi bahari wah ini disidin sigen ketua moy di dalam fatwa ulama kada membicarakan hilafiah karena tiap-tiap orang Islam nang hidup di Indonesia ini ada punya guru masing-masing ada pesantrennya masing-masing menurut si gurunya ada dalilnya nang kopi tidak melanggar daripada sunnah silahkan aja pakai bahkan budaya-budaya Banjar budaya yang matang di mana-mana terutama kita di Banjar ada budaya tidak bertentangan dengan sunnah silakan pakai kada membicarakan lagi muenya karena umat Islam kita ini bisi paham macam-macam
ada nang cocok lon kitab, ada juga nang kada cocok lon kitab. Bahari orang mandi-mandi, lalu ada nang mau makan haram. Bahari dilanya maambil wadah dihamputakan. Itu waktu nang di kubah itu jadi arwah Haji Abdullah Apam tak sampai bagelar Apam Sidin di Karang Sidin cin ahli usul fik anna lil wasail hukmul maqasid mukanya tuh nya guru Zainal pengen kitabnya ada din baca kan Sidin ini Datuk Abdullah Apam kada boleh di Sidin wasilahnya haram mampu takan wadahnya itu wadahnya jadi makan jua lo di mapa takonakan non guru Haji Taha ujar Sidin cariakan guru jalan budaya Banjar ini bukan sunnah kada sunnah ya. Lalu ditangahi oleh Ang Hilmi aja jangan Hilmi ini karasmin bebinian ya kalau nah katujuh nong saruan bebinian tuh membebinian nong saruan masya Allah galang aja ingin siku sampai ke betis begalang lamun ini dilarang di sini inyar aja Banjar nang mulai lalu ayu aja mandi-mandi pengantin ayu aja mandi-mandi orang beranak wadai susun aja bakacakan Yasin dengan berkat Yasin sembuh segala penyakit kabul segala hajat minta kepada Allah di mana syiriknya banyak benar wadai kita makan wadai sama orang baca menakib dibakar di Jawa tonjok menakib si Abdul Qadir Jalani orang tuh mandil barakat lalu karena wadahnya itu dibagi-bagi wadah kita membarakat bawa bulik katanya ngang bulah sirik lah wadah itu kita berdua selamat minta kepada Allah supaya selamat sesuai hadis Nabi dengan barakat Yasin shifaun min kullida sembuh segala penyakit kita enggak makan wadah wadah banyak kalau orang mandi-mandi itu berpuluh macam wadah mau dihibak dibak-dibak kalau hibak ada kemakanan di mana anda akan disirik asal kita nang melaksanakan batauhid ini kada wadah dibuang enak ke banyu ini datu enak baripian nah jadi ganggu lagi anak bohulun anu datu buaya yang dikial kia wajah datu buayanya kadang-kadang datu buaya pian makan ke rumah ulun undang ulun kada bisa bercabur kalau mati dia ke rumah aja kan mestinya nang sahabat datu buaya itu nyaman cari iwak benhari bawakan unda iwak untuk nyawa hidup di banyu ini kada untuk macam-macam pulang menghindari nang sirik itu nah jadi guru Abdullah Apam Sidin menulis kitab tuh ayo izin berdoa selamat berdoa selamat mangkai apa aja minta kepada Allah lalu baca Yasin sembuh segala penyakit kabul segala hajat kan dia lagi kalau siriknya nang sirik kenapa orang nang minta selain daripada Allah itu kalau sirik on baki yaudah raja pengambil berkat tawassul ada kitab tertentu ampun orang tawassul itu makanya di dalam menakib sesaman itu ditekankan orang nang tawassul itu mesti hadir hatinya kepada Allah sebelum bertawassul supaya jangan sirik ini kena makanan nang dibicarakan oh ini kada datang ke sesamannya ini kurang lagi tapai kada dah sesaman kada mau datang Sidin oh sesaman itu orang Madinah kan orang gambut pang Sidin emang betapai itu orang gambut padang tapai di situ. Namun saya membaca melakib saya saman kada ada tapa kita tawasul jadi aja dan adalah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani banyak bisi guru diantaranya guru Sidin arwah guru Syahrani ini zuriat guru saman mulia guru saman mulia ini Uma Sidin zuriat kalampayan Uma Sidin itu kawin lan Haji Mulia dapat guru saman sebanding sanakan jadi guru Zaini itu Uma Sidin Masliyah itu keturunan Datu Khalid Gani pun keturunan Muti Khalid jadi Abah Sidin termasuk zuriat Bani Arsad Uma Sidin pun Bani Arsad juga waktu aku kawin nak ajar Uma Sidin belang aku ke Basirih dibari Habib Basirih dua biji intalo ayam jago sikong
nya arwah Habib Basirih itu banyak isyarat bahari arwah Abah Saman membawa Abah Tabrani di sanak sidin imbahnya sampai pada Habib Basirih minta minyak gas tukarakan ke minyak gas tumpasin kinum sidin mun kita nang biasa minum minyak gas kan mau sidin sebotolan nah dah ya sidin. Tapi nang datangnya arwah ayah kan paham, ini kada kau diobati lagi, orang nang mabuk hamar hakikat, orangnya majjub, 65 tahun sidin majjub, pray, ada puasa, ada sembahyang, puloi puloi batapi, wirid sidin encik udah ngarahkan apa yang dibaca sidin nih, wallahu khairur raziqin, wallahu khairur raziqin, sidin beli bajaran kujur tuh bebelok nong lagu abdurin itu sidin dangarakan itu ya urid sidin dibari salam kan assalamualaikum itu aja bakam ya sidin di masjid pas di muka pak imaman ta. Guru sen kadri bakantor di situ guru haji sen kadri salah satu daripada waronya sidin kada pernah memprotes punya orang lain kada mau sidin pendapat kada mau Asnawi, presiden itu nah Haji Tabrani itu bakami di Pak Imaman. Aku khawatir kalau masjid salah kiblat. Kan kita masang sidin pakai alat juga. Nggih guru, coba ambil sidin. Nang bagus di sidin itu nang umpat di matahari, nang aluaran Turki. Kantor agama kan kantor kodi banyak bisi. Nang kesan ru'yah ada. Imbahnya bisukan sidin langganan bakami di situ cor bakami tuntung anyar sidin ke pasar diukur di Guru Ahmad Jaya waktu itu arwah guru Haji Sarojuddin jadi habari jar julak padang betul kada kawan dah jisian jaya ini aja cing datang guru Hija beluman haji guru Hija waktu itu tahun 63 gitu pas pintangan kami sidin tuh kiblat yang cok pasang kompas nah ya Allah jesiden ampun kita mereng 3 derajat jesiden ayo bongkar lalu dibetulkan iya masjid nang ada hasil kami sidin inya orang wali kada perlu pender kalau isyarat pun jadi lamun kita apa siapa masang nih bahaya benar kau tidak apa-apa asal pasang ajaan kita lo bamame jamalan orang bahari kada gurusin kadri tak kodi alim ada orang berpendapat kalau pangnya salah ada aku belum sependapat kitabnya belum tak dapat sidin sudah kada mau sidin nyoba apa kada mau dihantuk orang kah aja kenanya ampi haji sidin sama arwah guru jahri itu aja sidin bahari orang pakai sah Apollo macam-macam guru salim keras Apollo itu sidin di langit pertama bulan kada mungkin naiknya orang kafir mestorong tuh pian bang guru jahri apa pendapat ngalih jasin aku memberi pendapat karena aku kada dibawa orang hendak menakur guru salim kan alim gana kandungan itu apa pian guru pendapat macam itu ngalih kalau anak murid sin seumur guru jahri aja nih takut apa guru aku kan jadi bawa orang sin jadi kau kok pendapat nah aneh sin itu yang ngalih ngalih dan adalah guru kita Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sanad berbagai sanad di bidang tarekat ini khusus tarekat zikir kalau tarekat Jalan Nur Muhammad ini digadung sidin ambil ini tarekat nang khusus zikir dari alimul alamah al-kutub Syed Muhammad Amin Qutbi Mekah sidin bujang Syed Amin Qutbi sama Sefullah Turki bujang jadi kada heran kita kenapa gurunya bujang sidin handak bujang nang babi ini banyak pang kenapa sidin handak mbak kita pang bojok bini dulu kan supaya mau nyaman lah nah jadi kita kada heran aja gurunya bebini dua kah makanya jaro guru aja lamun bini sikung tahu wajar aja nang sidin lamun bebini dua kan wajar-wajar bini ketiga itu baru belajar mun bini keempat tanda orang Banjar lihat itu jauh ya, orang Banjar banyak orang empat bini an biasa aja harapan bini tuha mau daripada banyaknya guru Zaini bisi sanat waktu di Karatun ini sanat yang baik kami baca di atas perak ya aku betumbuk guru ini nah terus ibu tumbuk tengah butingan iya jisin dupakan ngemuk supaya
bagus gisidin. Aku ma'ambil sanad lawan almarhum Salim bin Jindan. Daripada gurunya, sanad mutasi sampai kepada Rasulullah, ini sanad babini banyak. Nah, ada hal aturan yang pun orang, biar orang dijajakan sama guru. Oh, kada kesana keserongan aja, jisini anak buah kada boleh empat. Jadi banyak nak kawin bini tuha ayo ya. Amun kita ini jangan coba. Jangan dicoba. Kalau midun sengsara membawa nikmat. Kalau kita mencoba begini nikmat membawa sengsara. Bini tuha tahu ya dibawakannya parang gayang bener eh. Wujur jakai tuha cuma bini sayang itu pulang orang tuanya untungnya babi ini jakai ta. Nah anum hamuk ini kalau tanda ini sayang ingat kalau jadi ini kita ikam ambari jadi jarakai ingat ya aku ngejar ikam gadis-gadis tahun 50-an woi ini pang napa jadi ini juga biar nang di make up kita tetap kandur orang tuha. Barat juga orang berbini duan ini hamuk maka hamuk bujur iih kasihan kai takun nih jeblang kai hakanlah kai dibini akan buk jokain apa nauzubillah min zalik nolak pembanar kai sayang gue aja kai ini mau belum mati kan duan ini jokain menduai apa aja ini kok bukan parang gayang dan ini nganyol bini. Dan beliau mengambil sanad dengan alimul alamah Al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Albar semuaan sanad ini urusan zikir karena guru Zaini lebih 35 berzikir mursid berataan aruha banang sarani 42 zikir mursid berataan ampun guru sarwani 48 zikir berataan makanya sih bila orang bari orang zikir ikam bergawian di sini. Kalau ini nang sedikitnya aja sidin. Nang kebanyakan sidin maambil lawan guru sidin Said Amin Qurbi 3 kali aja. Guru semen mulia tak jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nang pertama la ilaha illallah. Ditasdik dengan la ma'bud bihaqqin illallah. Lalu tunduk pulang kita la ilaha illallah la matlub bihaqqin illallah anak pulang ke kiri la ilaha illallah la mawjud bihaqqin illallah halas sudah disidin lamun kada kawa juga pang disidin sekali aja anak goreng ya Allah ya hu la ilaha illallah hu Allah amun kada kawa juga mati aja sudah sekali kada kawa juga mati aja sudah daripada pengolernya tangan manusia nih nang dibari-bari sering sedikit itu biasa arwah tungguro nang datang nih orangnya super sibuk nggak sibuk lagi super sibuk mana harta diurusi banyak kan mana anak buah dagangan toko kan tulak karena begawi pokoknya 4 dini hari anak guringan ada orang pian ulun di sisi sepupu tulak begawi nih tuh sebelum subuh datang karena pukul 12 malam anak minta duit bah minta bayar minta duit aja bayar SPP nyo anak nang di mana aja cari pinang kan cuma untung aja pang non umanya pinang dua aja dah lon anak nang ada pinang dua non bini pinang dua aja nyo anak di mana aja daripada super sibuk karena bini tiga bisi anak 34 tiga ikung bini kan labat benar mbak bisa beti harap abahnya anaknya beti harap abahnya beti harap pulang jadi berkat istiqomah kan kita semiahan banyak isi anak lamun kita meitihi nang super sibuk itu jadi jer guru Zaini aku dini bisa meitihin itu nah aku bingung ayam di belakang rumah ayam nih hibzul awqat biasanya orang baca kipetul atiyata ditakanakan hibzul awqat memelihara waktu ini ayam dilatih hibzul awqat pokok 8 kulapas disininya imba pukul 5 naik kunci anda kiplang makanan kerokok nang laki kerokok nang bini nang anaknya dibuatnya dalam alarnya ayam dilatih hibzul awqat kawah masa sih manusia kada kawah oh itihi ayam aduh disin asoy ayam lon bini beramah tamah mato makan ayam nih kebani manda pesan nang anak oh sekalinya ayam ini merdeka inya long kada ada pernah stres karena ayam kada bisi utang adalah ayam bisi utang ayam kada mau stres panah ayam kita manusia nih kebanyakan pikiran
macam-macam. Hikmah daripada kita membaca manaqib ini melihat kehidupan orang nang bahari dan mengatakan kebaikan jasa-jasa orang-orang bahari nang meislamakan kita sampai kita Islam nang kuat beriman bujur sesuai dengan hadis Rasulullah uzkuru mahasina mautakum, ingatlah anda sekalian dengan kebaikan orang yang sudah mati di antara kamu, maka kada tu kelampaian dah masukkan Islam daerah kita nih, mungkin kita agama Hindu atau agama Buddha karena zaman itu belum banyak Islam. Tapi sebelum Datuk Kalampayan lahir, itu sudah ada Islam wadah kita. Islam dibawa oleh seorang habaib, itu dari Tarim. Datangnya di pinggir pesisir, kuburan Sidin di air terjun. Air terjun itu kan di daerah Batu Licin situ kan pabrik semen. Waktu itu didapat kuburan itu tinggi mesannya. Waktu itu Guru Zaini masih hidup, ujar Sirin angkat mesannya tuh mungkin ada tulisan karena ini mesannya kayak tiang listrik. Orang situ madang kuburan siapa kada tahu juga. Kalau kalau ujar Sirin kan dikai orang kesan Dayak Bebalian itu kan ulin dibuka huruf Sangsakerta. Dicariakan kamusnya nang bisa sekalinya tanggal mati Sidin, tanggal lahir Sidin, orangnya dari Hadral Maut, orang Zabid, daerah Zabidi. Masuknya Sidin Islam ke situ 50 tahun sebelum Datu lahir. 50 tahun sudah ada Islam udah kita. Semua itu nang membawa mesti datang di Hadral Maut. Itu pusatnya di situ, kada datang di Makkah ada. Karena orang Hadramaut ini penggambarnya banyak, maka orang menyenang masih bujur bahasa Arabnya sampai ke bahasa kita Banjar dah tetap lagu Arab. Dan ingatlah arwah Habib Zain Allah yarham Zain bujur minyak harum hari ajan ulun nunggu walat ente anak aja minyak harum jauh harum lah beb minyak masya Allah ya walat yang namanya minyak halum ya halum Simbas Arab, simbas bahasa Banjar itu bilang karapan gue sama Amno Habib Husin, dah iya aja Habib Husin atau Abah Habib Husin itu bisa kumpul kan sih meninggalnya gitu ya abahnya apa anak Sidin, dia anak Sidin kan berdagang bahari, berdagang minyak, agen minyak. Sidin tuh bahasa kada bisa bahasa kita, tatap bahasa Arab. Lagu nang bahasa Banjarnya teh ya karap-arapan juga karena sudah latihan. Itu kan Habib Mohsin itu mau aku sin datang ke Indonesia bembe Habib Zain. Itakuni bari arwah Habib Zain almarhum Allah yarham. Aku ini datang sin ke Banjar dapat perintah Jadinal Mustafa. Awani Syekh Haji Abdurrahman, ya kai guru ibad tuan jadu. Datang Sidin ke situ. Lalu empat mahaji meninggal tuan jadu, dapat isyarat dapati tuan Zaini, anak tuan jadu. Meninggal pula Mufti Zaini, luan guru Sen Qadri. Meninggal guru Sen Qadri, turun luan guru ibad berapa generasi. Sidin masih hidup aja. Sidin parak 100 selawi meninggal. Coba asa Sidin, yo ami barak bari. Sidin rane urang pemilu kada tahu pendera nang kuning, kada tahu pendera hijau, pokoknya Sidin aku kada warga negara, ya Sidin. Jadi biar orang bekasa pemilu ada bahari bubuhan nang kelambu kuning, tolong dipe bacakan doa, aku bacakan doa di rumah aja, isin mudah nih menang, kada kau doakan Golkar tetap menang. Menang aja Sidin biar aku kau doakan. Aku kan berpartai, aku kan warga negara sini, aku negara Hadromi, ya Sidin. On anakku seseh ya Sidin. Masuk warga negara kada apa. Ami musim kayak itu juga. Tetap Sidin aku kada warga negara, cuma karena kelawasan tinggal di Indonesia dibebasakan pajak. Karena si numpat berdakwah, lalu jar arwah guribat waktu itu bebasakan pajak dan bari KTP tanda umpat tinggal di Indonesia sampai akhir umur. Karena Sidin tarak umur 100 waktu itu sudah akrab benar Sidin. Arwah Ami Barak kayak itu juga. Sidin Ami Barak itu anu pakaian Arab. Jadi Sidin itu bawa kopiah putih, bajas tutup, batapih, lambes sepatu. Itu pakaian orang Arab.
batongkat sedian bila simba jalan tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetap buirit. Sedian kada masuk napa-napa aku sin kada warga negara. Cuma bahasa sidin itu kan bahasa Banjar, cuma logat tetap logat Arab. Di rumah empat bahasa Arab. Nyangaran bahasa tu banyak terpelihara arwah guru Karim tu 70 tahun di Mekah. Kalau anak sidin di luar bahasa Arab, bahasa Inggris, sidin di rumah bahasa Lusungan. Tetap ya bahasa sidin. Sama aja orang kada orang Banjar tah. Aku terdapat waktu makan di rumah makan Indonesia. Waktu itu makanan tahari jar supir gaibnya itu ya aku di mana di Palestina warung nang orang Indonesia ada banyak sebuah dapat ya itu sekalinya mangso anu bapak dari mana aja ya aku dari Banjar tentang makanan masakan masakan Indonesia hendak bulik tentang bayar di kasir bapak orang mana pak ya saya orang Indonesia dari Jawa Timur. Oh iya kan ya di Jawa Timur di mana pian pak saya di Bangkalan jasudin. Oh cukup Maduran ya saya di Bangkalan jasudin. Etok lemah sudah di sini jasudin 35 tahun iya masih aja pasti bahasa sedih di telan tuh juga terdapat kayak Mustafa tuh profesor doktor sedih tuh rektor Universitas Islam di Patani waktu makanan tuh sih bahasa Arab jadi jarang ya syekh izit kaman betalah aku aja sih deh kan bahasa kepulusungnya aku suruh menambah lagi pian kadang ada habis ada talah aku aja takutnya orang mana pian asalnya orang kalua gitu deh kali kalau buang bahasa itu di mana aja kalau mata orang itu ini orang Jawa ini orang Madura nang kebanyakan orang kalua membuang bahasanya tuh jih bang ngalih buang itu sama arwah Tuan Guru Pemangkih sidin menteri ke siapa ke datang tetap bahasa sidin ada berubah sidin kan mau bergambar haram sin bergambar foto hai datang saya sin padang guru sidin bergambar sin begandeng jadi kekanakan guru guru jar lompat bergambar rupian boleh aja kan aku boleh aja bergambar kada apa-apa jadi guru aku jadi saya sin mau aja aku itiba aja lah guru kok jadi ngayuh aja bergambar nah sidin bahasa sidin tetap kada berubah ayo aja sih aku bergambar aku itibak lawan guru ko alim kan mungkin bapak dan dia saya yasin berokok sih dan malah banyak dua pak sehari jangan ruang guru seruani napa kami yasin jadi banyaknya berokok mun kada berokok sih terbuka dinding kainan kadang-kadang orang nang beelang ni babi anjing warik di mapulun mahadapi lamun ulun berokok tutup Habib Ahmad Tempel waktu aku belang situ sidin sudah garing nang diharit kanker di paru-paru Bebian masih berokok pak iya aku masih berokok di sidin datang bukan Habib belang apa Bib berokok itu maka Bebian sudah garing ini rokok ini Bebian sarang iblis bagus di sini iblisnya aku cucul berdahulu jadi mati dengan merokok iblisnya kok cocok jadi jadi matinya ah asik aku kada merokok sen dia mati jo ukurannya jernah kayak itu mah illallah ada apa dan magia mambisana dengan alimul alam masyad Muhammad Ali Maliki dan Syekh Hasan Masyad karya Hasan Masyad ini Rabul Asfar itu masalah hadis istimewanya sidin mulai di jarwa dari rumah sin berjalan tawab tujuh keliling pas azan subuh sahatam Quran itu Allah Ta'ala memberi karamat lawan sidin dan Syekh Yasin Padang dan Kiai Falak Bogor dan Ismail Yamani Kiai Falak ini alim sugih dan banyak bini kan ini bila orang alim dan sugih pulang baik rupa banyak bini Masya Allah anugerah Allah Ta'ala ta ujar Ami Madun Bahri amun kita nak presiden berduit sugih sehat pulang kalau bini banyak kalau mengumpuli bini biar jasin kita berduit kada sehat bini banyak karena artinya ini mengumpuli kawa kuat masih Masya Allah nomor wahad gitu deh Allah ini madun ingin menang Tuhan itu dibiniakan
anom ya lebih nah magnetnya andalan aki lamun nang tuha lalu nang tuha dikawinangan pada tuha nini es pahit sudah baganti batuk benar lamun nang anom tahu abis perancis kebetah dan beliau mengambil khususan dalam urusan tasawuf dengan alimul alamah Ali Junaidi Berau bin alimul fadil qadhi Haji Muhammad Amin bin alimul alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Ini Datuk Ali Junaid Sidin pernah jadi mufti di Brunei, pernah jadi mufti di Sarawak. Waktu aku ke Malaysia aku tinggal di Sarawak setahun 8 bulan, empat bagawi di situ lan sepupu aja dia turun empat bagawi aturakannya sian gudang. Tapi kadang kalau bagawi dua anyar duduk aja melihat akan pembukuan tukang tulisakan assalamualaikum ya apa kabar ini pak aja tolongin bah jangan urusan banyak tawar sampai ke sini jauhnya aku sudah di sini jauh kada urusin itu lagi tolong aja pak aja anak corona kesurupan sana sama elok di sini namda banyak orang kita juga ya kok udah kawa kena malam aja ikan ke rumah aku ini begawi coba lagi itu maka orang pulang bahasanya bahasa Inggris beritaan omang alihnya tak saya pak kamus tunggu butingan nak salah bujur tasarah hikam ya kok pokoknya aku menurut di kamus nih nah itu mana kan ini paham aja seorang paham bahasanya cuman aku bahasa kalu aja ya pulangin ada paham. Dan beliau mengambil khusus dengan alimul alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan dijulung oleh Guru Sarwani Abdan lawan Kefala. Nah ini kiai ahlinya tajulung Guru Zaini sudah lulus dilatih oleh Tuan Guru Haji Muhammad Gadung. Ini sudah lancar diserahkan sidin pulang oleh kepala kepada alimul alamah Syed Muhammad Amin Qutbi dalam urusan dalam. Ujar Syed Amin lulus ikam sudah ikam kuserahkan aja lawan datu ikam langsung lawan datu kalampan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ru'yah sidin mula-mula sampai yakyotan lawan datu kalampayan ikam buyuta aku bimbing di bawah bimbingan aku kenalakan dan aku serahkan lawan Jaddinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini titian dalam mengaji semua orang nang wali itu ijazahnya daripada Rasulullah. Cuma guru ada sanad lamun ada orang mengaji tasabah kita harus sebagai guru langsung aja lawan Nabi lihati ta orangnya dua on kurangnya pada sakilu itu mesti paneng tak utak apalagi nak belajar zikir aja boleh aja makanya pelakian dobinan kada boleh tetap keras di dalam kitab zikir Uqdul Juman tidak dibenarkan laki-laki lon bini-bini zikir bakadab di dalam ilmu tarekat khusus lakian khusus batarang babinian dalam berzikir laki-laki boleh pajah lampu khusus lakian lamun bini-bini pajah lampu lona lakian berkumpul kada aman berbahaya tetap hukum haram lamun dilaksanakan juga kadanya lawas berpagatan dan kopleng kang berdaur. Makanya bahari ada kan kisah wali simpai laki-laki lamun bini-bini berkumpul tangkap orang dia sering bari aku sempat hadiri sidang sidin jarak orang situ di kalayan hari ujar hakim yang tuh mengaku wali kok sidin orang wali mesti tahu gerak hati orang tahu aku di sidin nah lu ujar hakim kenapa gerak hati lo om pian tahu ada mengakui aku sebagai wali ya lu ujar sidin juga ikam kada maaf ya aku wali sidin majar zikir cuma zikir sasat makanya diputuskan oleh mui waktu itu haram lalu menjadi pedoman seluruh orang ahli zikir kadada melajari zikir bagi babinian itu bakadab kecuali orang itu mengamalkan zikir bakadab ini laki bini aja lalu zikir bakadab tak serah Allah ta'ala lagi nawa itu napakah ini berduaan aja orang banyak kada kawa bahaya karena ada nang lari ke aras. Maka dengan ijazah Datuk Kalampayan Guru Zaini diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tamat sidin di Gadung
Makanya Sidin dalam usia lebih 10 tahun sudah mendapat kasak sisi. Aku bari 4 menembak burung lon Sidin tahun 73. Senapangnya ada di Galawang Sidin, senapang bahari itu Sin bidik nembak. Ya kenapa guru nembak tuh jadi bidik tuh. Tak selalu aja mbahnya gugur puna itu sembelih. Lamun kada besembelih dene buang aja cisin punanya banyak. Bulik ari maghrib di tahu hutan tuh maghrib tuh kada ketahuan. Batarang cuk padep nah iya cisin kada kau bulikan kita. Nang hidup lagi aku aja. Aku masuk kanakan nak itu bedaraan nang lainnya tuh hatuhan. Ini tapalipit kula ya sudah nini cisin kita. Kayak ini aja dukung menyobarang di selan maraka jabuk tuh kada dak maghrib ari. Bepajang menjelesin beratan bepingkut tunggu butingan jangan membuka mata. Nggih urang ulun paling buncur aja yang paling encit bepingkut telan aruh hajesan. Dingin telinga. Ya kok dimanain handak membuka hal gugur jang talbus. Mereka bayangin tinggalan bepajang meja. Sudah sin buka di muka langgar turunnya. Takajutan orang bapak pian guru datang baburu aja sedeng. Membawa burung mari ulun menyiangakan jauh orang yang digalanggar tuh. Takalinya sembahyang maghrib itu empat orang basah sembahyangan sampai sembahyang isya jangan bulik dulu guru aja dari seorang makanan pulang hanyar membawa kan ini jesiden lamun aku hidup lah jangan dikuya karena jesiden jadi bahaya. Bahkan waktu sidin masih hidup pun di karatun kada mau jua sidin jangan dikuya pernah nang terjadi lon aku parak bener aku lon mati sudah. Bulik datang di Jakarta, pesawat Garuda hibak. Lalu Garuda mencarter pesawat Pertamina Pelita tangarannya bahari. 2 jam lebih di udara kan sampai-sampai. Ya kok apa nih ini balik papan ini. Nang di bawahnya lihat kompa banyu banyak. Bah ini jang antara umur aja lagi. Pramugari itu Pak, yang buang maukah ke muka aja. Ujar pilot dalam keadaan bahaya kita Pak Haji, aku tenang aja nah umur itu Tuhan punya. Lalu aku ke belakang pulang diiringi oleh pramugari. Dalam perhitunganku bilanya di belakang ini menyugur jauh pesawat ini kebanyak nang di belakang ini punggal selamat namun mang di parak alar terus mesti jadi gelapung nih kada bertaha nang apa ajar kami duduk aku nih kaingatan gue ini salah satu karamat sidin yang pernah ku alami. Ya Syekh Zaini, jauh madat, ya Syekhi. Kada lawas masuk ke dalam pesawat, basalawar kan membawa tapi sidin, kada bekupiah longor, kelihatan berbaju, baju kos, kada apa-apa kulai, kada apa-apa. Imbah sidin keluar, alhamdulillah jar pilot kita mendarat dalam keadaan selamat, rodanya keluar sudah. Handak menuju terminal mati pulang. Enggak sini aja Pak Ajar sebab minyak kalip minyaknya buntu dan minyaknya para habis dua kita hampir 3 jam di udara tadi ini. Semuaan itu kan nang bepandarnya berdiam aja aku nih mikir kan mun aku mati yudang digal pramugari inya duduk digal kok enggak sini aja Pak Ajar saya takutnya jadi ya mun aku mati digal pramugari nang baik mati jong digal bidadari. Imbahnya datang, guru selamat aja sih. Bulik pilotnya empat ke rumah sidin. Belum pagi jauh empat. Nyesek kapalan tuh nombat tapi aku aja orang berselawaran. Beretaan aku aja nang kupiah putih. Nombat tapi. Imbah datang ke rumah sidin. Alhamdulillah selamat ya sidin. Makan dulu. Kemulai jam 4 tadi mulai Jakarta tak ada makan. Kalau di sini nggih guru. Tonton makan nih siapa? Ula ini pilot. Jurang. Nang sikong itu pramugari, pramugarinya baju panjang empat bagamis. Ini pramugarinya lalunya pakai sah. Apa kabar? Mana surat ya sidin? Aku dititipi waktu itu oleh Haji Fahrudin Ma'ruf surat untuk Guru Zaini dari Gus Dur. Gus Dur waktu itu jadi presiden. Dijulung. Mana suratnya? Nah, kada ingat guru nya motor. Ya, julungan. Aku ya sidin dina pahartan behera ikam kiyoto. Itu jadi aku lambat. Aku nih berharap mandang rikam kiau banar. Imbah masang tapi langsung terbang sini kok. Masalor dalam gin kada seperondotan misalnya ada yang halus sebuah. Kau nang bermatian ini kulaku nih jisiden. Mesin masuk keluar paling sa 10 menit.
4 di udara. Alhamdulillah selamat insiden. Untung makan lalu bekas insiden. Seminggu kemudian anu dina insiden surat semalam, surat dari Gus Dur lewat Pak Kiparudin sudah kubalasi. Kan adat guru ini. Aku tukang antar aja lah. Nah ini suratnya guru isinya napa aku tahu. Daripada ba'adab lo nama membawakan semua aku suratnya sudah mengerti dan sudah aku balas. Nah, itu setengah daripada adab sidin lawan menghormati orang lain. Padahal apa ada hubungannya? Karena pada ingin jadi jangan surat-surat dibaca sidin jadi napa? Karena apa lagi? Tetap sidin bepada. Nah, itu cocok aja orangnya mengharamat jadi jir sidin. Nang paling ngalih pula ay alu sembahyang nurut nabi ayo nang puasa nurut nabi ayo semuaan tapi nang paling ngalih mamalkan hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ahsin man asa'a ilaika berbuat baiklah ikan nang orang itu berbuat jahat lon ikan nah ini nang ngalih makanya beratan tuh nang kada katujuh lon sidin tuh nang bahari tulakan sin haji ulah akan jin rumah pada musuhi lonsidin aku ulah esin ma'amalkan aksin man asa'a ilaih ini amalan nang paling ngalih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan yang sempurna diberikan Allah ta'ala kita ilmu yang banyak sebagaimana guru Zaini dan diberikan Allah ta'ala harta yang banyak sebagaimana guru Zaini dan diberikan Allah ta'ala istri yang banyak sebagaimana guru Zaini amin Allahumma amin hadani Allah wa iyyakum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.